cukup enak ya. Tapi di set kedua kayak lapangannya kan kalah angin gitu, jadinya pas bola-bola atas agak gimana ya, agak goyak, jadi perlu menyesuaikan sih. Kita juga baru latihan sekali kan di sini kemarin. Jadi ya tadi pas kita kena angin di situ juga jadi agak susah sih set kedua. Yang pasti kita siapin diri kita sendiri aja ya. Kita fokus, kita apa, sebisa mungkin bermain. Kalau kita bisa main maksimal pasti ya apapun hasilnya kita puas. Ada faktor kelelahan nggak dari kemarin yang dari Malaysia masa kemarin terus ke Indonesia masa kan jadi cuma ya lelah sih nggak terlalu ya, soalnya kita udah biasa tiap hari latihan, cuman faktor lapangannya aja sama bolanya kan berbeda gitu ya, jadinya ada penyesuaian. Jadi di game ketiga Kevin sempat terlihat ada emosional, itu kepancing atau memang sengaja membuat dia emosional? Ya emang lawannya ribet gitu ya, cuma ya saya tetap kontrol. Ya pasti disayangkan ya, andalan ganda campuran Indonesia pensiun, padahal menurut saya dia mah masih bagus mainnya. Kalau pemain top dunia sih masih susah lah lawan Cibutet. Ya pastinya kita kehilangan seorang role model ya, karena Cibutet dia punya, dia bisa jadi panutan lah buat contoh buat kita semua di saat dia pertandingan selalu mau kasih yang terbaik terus.